awal mulanya karena saya waktu di Sumatera juga baratnya di program PKK itu ibu-ibu, jadi saya suka dengan bunga, jadi merangkai-merangkai. Terus saya pulang ke Jogja, ceritanya merangkai bunga pas Hari Kartini lomba. Di situ saya juara, terus saya semangat untuk membuat bunga kreatif termasuk limbah sampah. Kami juga peduli lingkungan, mengajar-ngajar ke anak-anak sampai ke ibu-ibu. Kalau belajar di tempat kami gratis, tidak dipungut biaya, supaya mengurangi sampah. Makanya kami dari Dinas Pasar pun kami juga membuka bank sampah untuk peduli lingkungan supaya kita mengurangi sampah. Medianya bunga sintetis sama hasil kreatif dan aksesoris juga. Ya pokoknya dari limbah-limbah juga. Ya kadang-kadang cuman otodidak kita, terus dengar-dengar, terus punya inisiatif. Inti utamanya kita harus ada kemauan dan tidak boleh malu. Nah, nekat itu penting. Awalnya mencoba ya kita coba bagaimana kalau masalah bunga dari bunga plastik itu kita cuman ibaratnya memotong, cara pemotongan. Kadang-kadang kita nengok dari TV seperti ini, kalau dari TV itu cepat, kita pelan-pelan. Kalau tangkai dari batang bisa, dari bambu bisa. Kita kan hasilnya dicampur dengan bunga sintetis kan hasil beli. Jadi kita rangkai, jadi kita cuma beli bahan merangkai sendiri. Ya prosesnya kalau seperti ini itu paling enggak 3 hari baru jadi. Nah, prosesnya dari awal ya kalau kita pakai rancangan dulu, nanti bagaimana kita cara pembuatannya dan feeling kita dan kepingin kita bagaimana bentuknya. Ukuran tergantung ya, kadang-kadang sini banyak pesanan termasuk ibaratnya ada mau dekor-dekor juga, itu tinggal kita dipanggil tergantung habis bahannya, kalau dekornya gratis. Nah ini kan rangkaian kita pakai batu alam jadi setengah manis sistemnya. Ini bunga sintetis kita gabung dengan pot mini, ini hasilnya manis. Ini ibu-ibu di sini pada kulaan, nanti dipasarkan ke lingkungan atau ke arisan-arisan. Di sini kami udah harga grosir, harga 5.000 mungkin ibu-ibu jualnya 7.500. Saya cuma untung 500. Tergantung, kalau sakura itu mahal, sakura, anggrek, ataupun daun-daun anggrek juga ada tingkat-tingkatan, sakura juga ada tingkatan, mau tingkat murah, tengah, atau mahal, jadi ada 3 tingkatan. Dari 5.000 kadang-kadang sampai 1 jutaan satu pohon. Ini termasuk seperti ini udah pesenan, ini udah hasilnya 200.000. ini udah, kalau udah ada ini udah pesenan. Kalau saya cuma di sini, tapi teman-teman mungkin ada ke Kalimantan, ada ke Palembang, belum keluar Jawa. Ya pokoknya sampai Sumatera.
Kalau saya cuma di sini, tapi teman-teman membantu memasarkan itu sampai ke mana-mana. Karangasem, Pendowo Harjo, Sleman. Oh ada, tapi lagi Facebook saya Nandi Sumut. Nandi itu termasuk nama medannya Mama Sumut Sumatera Utara. Bisa nomor telepon 081393712174. Motivasi saya untuk terutama untuk membantu ibu-ibu mencari uang sampingan, karena ya itu bagus prospeknya, karena kami pun dari nol, bukan dari besar langsung ke besar, kami dari nol langsung bisa ke besar. Dulunya pun saya cuman pakai kerombong, sekarang alhamdulillah saya sudah pakai mobil walaupun masih nyewa. Nah, motivasi saya itu untuk membantu ibu-ibu dan anak-anak, terutama peduli lingkungan, itu yang kami niatkan kepada kemarin juga instruksi dari Bapak Bupati Sleman ataupun Bapak Camat kami dari Kecamatan Sleman, menginstruksikan kami harus peduli lingkungan.